Nyemenan adalah mulia tempat karena mulia isi. Wata dana mida kibancara bu mulia tempatnya yang cara ji mida barang mulia pasolan tempatnya. Kibancara ji bu meri indah barangnya dan mida barang yang indah dapat pasolan tempatnya. Barang yang indah dapat sawak sebuah tempat maka dengan sendiri tempatnya indah kerawai. Singoh terbalik tercok barang lain dapat sawak barang kuda maka sama dengan barang ji kena ji karena memang dalam barang kuda. Kedai awai muka iya kedai duduk pegawai bengkel. Yang bintih dia dah ada juga. Dia muka iya dan muka emu. Tiba Inggeris dan bergerak bingkai, tiba yang kutera kena. Yang ikan kerana kutera kedai ni. Uji kerana kutera barang yang dalam. Begitulah ilmu yang nunjuk oleh Allah Ta'ala. Pakuan kira-kira gadah nilai dalam pandangan umum dan gadah nilai dalam pandangan agama. Karena sama dengan kata pasawa barang kutera dalam tempat ini. Maka kaitan barang kutera pasawa tempat. Maka tempat pula akan miungji lebih kutera. Halaman 325 dari arah Meyub baris yang 15 dalam kurung al-ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu in qaranathul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Al-ilmu in qaranathul khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Ilmu itu jika menyertai takut akan Allah maka bagimu perolehan balasnya dan pahalanya dan hasil manfaat dengan dia. Dan jika tiada maka di atasmu dosanya dan syugianya dan berdilah hujah dengan dia. Salah satu daripada tuntutan agama harus kita punya ilmu yang menyangkut dengan agama. Tetapi sesudah kita memiliki ilmu yang terkait dengan agama sehingga dengan ilmu tersebut yang bisa kita lakukan satu pekerjaan dan amalan, tentu ikhmah tersebut dua akan lahir bak tubuh kita yang kena ilmu. Adakala ilmu tersebut anda telah miliki mendamah temakut kepada Allah. Adakala ilmu sesudah dia miliki adalah hana mendamah temakut dengan Allah. Ilmu yang telah dia miliki lalu mendamah get dalam ibadat dan mendamah dekat dengan Allah. Nyan ilmu tersebut gehun adalah ilmu tersebut in karanatul khasyah falaka. Ilmu tersebut akan membawa manfaat, akan membawa keridaan kepada gedanyo. Tetapi wa illa kalau dengan na ilmunya gedanyo tinggal ibadat, kan dalam artian ante na ilmunya gedanyo dah buat salah. Ilmu kalihna hana diikuti. Pulam ilmu yang kena sebalik dengan puadra yang kada maklum. Menyo kebetulan ilmunya adalah kan dengan mudamah ilmu mudamah dekat dengan Allah. Malah adalah biasa-biasa. Pelam yang mudamah jauh dengan Allah, ilmu tersebut nyatakan lidingku fa'alaika. Merupakan tambahan beban dan merupakan tambahan untuk kira-kira jera datih nanyo. Kalau demikian adalah sesuatu yang kala diberi oleh Allah Ta'ala. Cara penggunaannya itu tergantung. Bisa jadi barang yang diberinya merupakan hiasan, tetapi bisa jadi juga barang yang diberinya adalah merupakan adalah kekurangan. Ilmu yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada tiro manusia, pupuan yang dijuk, dau bina yang dijuk. Sesudah kita maklumi dan sesudah kita memang mengerti ilmu,
dengan ilmu tersebut mertamah makut dengan Tuhan. Berakan merah bacut buat ibadat. Ngena elemen nikis si ketutu. Berakan adalah maghrib-maghrib setengah terpaksa dengan tubuh daripada ibadat. Dengan nak ilmu mertamah khusyuk dan mertamah ringan dalam melakukan ibadat. Mendandakan ilmu tersebut adalah membawa manfaat kepada pemiliknya. Tetapi andai kata sebalik daripada demikian, ilmu mertamah gedanyo idang batat. Pelam ilmu mertamah gedanyo lebih yo. Ban dua macam tersebut, ilmu mertamah Nabi li Tuhan, amalan idang batat, ilmu Nabi li Allah Taala jauh gedanyo dengan Allah lebih berat ketimbang yu golomna ilmu. Ilmu tersebut dinyatakan li dengku adalah alaika. Dia akan membawa lebih kerugian, akan membawa kekurangan dan membawa penyesalan kepada katanya. Padahal dia itu ilmu. Menyebabkan ilmu dia dua fungsi. Bisa jadi satu fungsi cara penggunaannya dia akan mendapat kepada keindahan, dan tidak tertutup kemungkinan dengan ilmu tersebut salah digunakan akan memfaat, akan membawa jih kepada kekurangan. Menan di dalam penjelasan dengku lagi ya, nikmat Allah yang bak gedenyo harus diikut sertakan dengan syukur. Syukur merupakan adalah satu alat yang memang dua fungsi. Makna syukur menggunakan nikmat Allah yang kan beri kepada tempat yang ridha Tuhan. Tempat yang diberi oleh Allah Ta'ala nikmat, tak gunakan nikmatnya buat tempat yang mengakibatkan kepada lebih dekat, lebih great kita nyongan Allah, maka yusama syukran. Adapun nikmat Allah yang akan diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita nyongan, hana tak gunakan buat tempat yang nerida oleh Tuhan. Atau memang sengaja tak gunakan buat tempat yang amarah Allah, maka ilmu tersebut juga kira-kira aja kita nyokan terima nikmat Allah dengan syukri, tetapi kada terima nikmat Allah dengan kufri. Di dalam kitab terdapat nikmat Allah yang kalunjuk lilun kepada kata hai hambalun, andai kata nikmat Allah Ta'ala nyan tak ikat nikmatu in karanadhu syukru. Apabila nikmatnya kata ikat dengan syukur, fahiya atwaqun. Tetapi wa in karanathul kufru fahiya aghlalun. Nikmat menyor Tuhan, nikmat Tuhan yang kan diberi tak ikut sertakan dengan syukur, maka nikmat tersebut adalah nilai jih atwaq. Makna atwaq dalam bahasa Arab adalah mendali. Makna atwaq adalah karangan bunga. Gedanyo yang kena jauh nikmat li Allah berangkapu mendang nikmat, tapi tak ikut sertakan dengan syukur, pandangan Allah Ta'ala dan pandangan agama nikmatnya lagi pandangan urung ipasawa kira-kira ji mendali bak takuwa. Satu alat kegembiraan dan membawa kira-kira ji kepenang keagungan dan membawa kepada kebanggaan. Lalu kemudian wa in karanathu, menyokoplan nikmat tersebut adalah digunakan dengan digunakan bak tempat yang ana reda Tuhan dengan sifat maksiat, fahiya aghlalun, dia itu merupakan alat ngan belunggu. Artinya alat ngan ikat-ikat jero oleh polisi ni ko. Sama dengan sira kedanyo tuh dawa tempat, sira urang tuh bak tempat isamut dengan karangan bunga, itu kemuliaan. Tapi sira urang terus pada tempat kedanyo isamut dengan jikat jarau, itu kekurangan. Menyemenan apakah kedanyo nisamut li Allah dengan satu keindahan atau nisamut li Allah Ta'ala dengan satu kekurangan, itu tergantung. Kalau demikian adalah di ujung menikmati nikmat Allah, adakala di ujung nikmat kedanyo nikmati kembali kepada Allah dengan kan atas syukuri, seakan-akan kembali kepada Allah sesudah adalah diberi alat kehiasan. Karena pasal tak tahu takku oleh Allah Ta'ala merupakan atwaq ke dalam bahasa Arab.
Tapi begitulah katanya habis masa di dunia dengan nikmat Tuhan hanata syukari, tapi terimbang dia nikmat Tuhan adalah dengan kufri, maka kembali di dalam posisi kami kat jarau orangku. Berakan di dalam renta, antai puo kampung mikat jarau. Berakan dalam renta, antai puo kampung adalah episod. Episod tak kira-kira je kertas karang bunga pak jarau padaku. Itulah tergantung. Kalau demikian, nilai manusia kembali u kampung, kembali kepada orang yang kedua tergantung. Adakala yang tetawo dipegat kalungan bunga, adakala antai tetawo diikat jarau belunggu. Yang terpunyo kiban, wallahu alam. Kita doakan antara dawa baik kira-kira jarum ikau likun. Jalan adalah satu nikmat katanya. Satu. Yang kedua adalah nikmat Allah Taala yang ada pada jarum manusia. Bila nikmatnya adalah manusia ji syukur, maka syukur yang datih nikmat yang kana syukur tersebut, adapun nikmat tersebut sengkira daikat bisyukri, daikat dengan syukur, maka nikmat tersebut adalah dia untuk diikat nikmat. Nikmat Allah Taala adalah gedanya serimong dengan syukur, maka nikmat tersebut kaiyadaha. Artinya asyukru kaidul lil maujudi. Syukur kepada Allah merupakan alat ikat benda yang kena. Kambing yang kena, lemo yang kena, ticim yang kena. Dengan tersyukuri nikmat Allah yang kana, nikmat yang kananya menyodot terimbang dengan syukur, maka syukurnya adalah kayyada, merupakan alat ikat hanya ayali. Tetapi sengkara terimbang nikmat Allah Taala dengan kufri, maka dia barang tersebut itu juga balik punau. Menyebabkan adalah syukur itu dua fungsi. Satu fungsi adalah syukurnya adalah kaidul lil maujudi, dan satu fungsi adalah syukur itu adalah saidun lil mafqudi. Makna kaidul lil maujudi, alat ikat nikmat yang kana. Makna saidul lil mafqudi, alat cari benda yang kelauna. Kalau demikian, intinya harus dilakukan dengan Allah Taala karena nikmat Tuhan ban bandung tu nada terima, ikut sertakan dengan syukrun. Oh kata syukur kepada Allah Taala datih nikmat yang kana, maka syukurnya yang kana kami ikat han cok pulang. Yang kalau na ia sedot lagi dari balik pada orang. Kalau demikian untuk mencari nikmat Allah yang kalau na, maka syukur merupakan alat. Syukur dua fungsi. Ikat dijaga barang yang kam tahu dan ia sedot barang yang kalau na. Itulah yang dikatakan asyukru qaidul lil maujudi dan asyukru adalah saidul lil mafqudi. Dua fungsi. Ha, tersi uji tiga mentang lep. Apakah ya apa yang kata dapat dalam kitab atau kawan? Tak kalau nikmat Allah yang kena tolong tak ikut sertakan dengan tersyukur. Nikmatnya hanya dicok pulang oleh Allah. Kemudian dengan penuh dengan kesyukuran. Lain mudah teruh uji. Pakaian kejat mudah teruh. Diji saidul lil mafkud. Ia sedap pak yang kelam nahan engkau. Menyokin Quran. Wala in syakartum la azidannakum. Menyok tersyukuri kelong long tamah. Itulah tamah ia sedot di syukur aku. Kekentu saidun lil mafkudi. Saidun itu alat memburu. Ha. Demikian pula yang menyangkut dengan ilmu. Ilmu yang dijuk oleh Allah Ta'ala menyebabkan ilmu yang bertamah khasyah dari Allah ke Allah. Maka ilmunya laka. Manfaat yang akan hasil nimele ilmunya. Tetapi memang ilmu yang kena akan bertambah dekat dengan Allah. Adakala bertambah jauh atau hanya bertambah dekat dengan Allah. Fa'alaika. Yang kata depu haram. Baksud teman-teman bakri. Alaika. Yang kata depu salah. Lagi sud teman-teman. Alaika. Jadi merupakan adalah tambah beban dari kehidupan. Inilah makna yang dinyatakan lidiku. Al-ilmu in karanathul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Bermula ilmu yang melazimkan takut bagimu itu bahwasanya engkau beroleh manfaat dengan dia dalam dunia dan akhiratmu. Dan tiada yang demikian itu melainkan barang yang telah kami sebutkan akan dia. Kemudian sebagai adalah uraian yang lebih layak daripada yang kena dalam matan, ilmu yang memang haitim lepas dengan ilmu yang kena demah takut kedengar dengan Allah. Barakon hana taik ia adanya bandap kan aya. Barakon hana taik galak babunya dengan karena taat jino kam tamah dekat.
Ilmu yang akan mudamah, ilmu yang akan nime dimakut mudamah dengan Allah Ta'ala, iaitu ilmu tersebut mudamah manfaat dengan dia di dalam dunia dan mudamah manfaat di akhirat. Dalam dunia hana malaya, di akhirat hana kira-kira jerah. Ilmu yang dalam dunia hana membawa kepada adalah kanyai, mana membawa kepada adalah gadah nilai. Tetapi terdepu baranyan barang yang terlarang. Lalu kedanya mendeng juga baranyan idunya merumpuk hanaget pandangan atau dunya di akhirat merumpuk hanaget nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua adalah tiada yang demikian itu ilmu yang laganyan merumpuk hasil bakri han merumpuk terkecuali dengan jalannya kerana pegah di dengkul ikut mendamah dekat dengan Allah, iaitu dengan mengerjakan barang yang nyu dan mendamah dekat dengan Allah dengan menjauhi benda yang dan barang yang dilarang. Dan ilmu yang tiada takut dalamnya atasmu bahwasanya engkau minta tolong dengan dia dalamnya itu. Dan inilah perbedaan antara ulama ul akhirah dan ulama id dunia. Daripada sekira-kira ulama akhirat bersifat mereka itu dengan takut, dan ulama dunia bersifat mereka itu dengan sentosa dan dengan adalah mulia. Lalu demikian, karena ilmu dijih laganya dua fungsi, maka ilmu adalah semacam satu sifat. Kalau memang ilmunya merupakan sebuah sifat, aintai dua bapaknya itu merupakan adalah zat baidu ilmu gekun alimon. Ilmu datihna ilmu, satu kemampuan gebuhnan ilmu. Apabila jiduk bak urung, maka gekun urungnyan alimon. Kemudian adalah senang gekun adalah itu sifat mulia. Maka apabila jiduk bak urung gekun urungnyan yang mulia. Menyamainan, ilmu adalah datih nama ilmu barang yang sangat berharga. Antai jiduk pak yang jiduk, maka sama dengan yang berharga bukanlah tempat piyuh. Tetapi yang berharga adalah karena na barang di dalam tempat piyuh. Mengingat barangnya barang berharga, maka sama dengan dijih bahasa yang berharga, maka hargalah tempat hidup jih. Tetapi barang berharganya kehanali tempat dua jih akan gada kemuliaan sirawunsia kepada Allah Ta'ala dan mulia dalam pandangan udib akhirat dan dunia, karena adalah pakaian mulia, karena sajan tubuh urangnya na sifat yang mulia. Apabila sifat tersebut adalah gadah bak urunyan, maka gadahlah mulia bak dempai dua jih. Menyobrakan kedainyan ke asal wajihmu, maka sama dengan jih lebih kokoh penjagaan. Tetapi nah kelinyan barang dalam toko, kata kira barang lain, maka juga nilai jih lebih wud. Begitulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Menyamanan adalah mulia tempat karena mulia isi. Puata tanam mita kibancara bu mulia tempatnya yang cara ji mita barang mulia pasal tempatnya. Kibancara ji bu memberi indah barangnya dan mita barang yang indah dapat pasal tempatnya. Barang yang indah dapat pasal sebuah tempat, maka dengan sendiri tempatnya indah kerawai. Singoh terbalik tercok barang lain dapat pasal barang kuda, maka sama dengan barang ji kena kerana ji karena memang dalam barang kuda. Kedai awai muka ija, kedai duduk pegawai bengkel aku. Yang bintih dia dah ada ju. Ia muka ija dan muka emu. Kibang Inggeris dan pegawai bengkel, kibang kutra. Yang kan kerana kutra kedai ni ku. Mesti kerana kutra barang yang dalam ni ku. Begitulah ilmu yang nunjuk oleh Allah Ta'ala. Pakan kira-kira gadah nilai dalam pandangan umum dan gadah nilai dalam pandangan agama. Karena sama dengan kata pasal barang kutra dalam tempat nyanyi. Maka kaitan barang kutra pasal tempat. Maka tempat pula akan yum ji lebih kutra ni. Jadi sama dengan diji menyata kali niku ilmu yang tiada takut dalamnya atasmu itu bahwasanya engkau minta tolong dengan dia dalamnya itu. Dan inilah perbedaan dengan ilmunya merupakan alat untuk lebih mudah, dengan ilmunya merupakan alat lebih dia menyatakan rawatuh kan dengan ilmunya dasarnya adalah pendekatan dia dengan Allah. Maka perbedaan antara ilmu sirawurung dengan urung sirawatuh, perbedaan tempat hidup ilmu dengan urung sirat, gekeun ilmu yang mudah dekat dengan Allah Ta'ala, gekeun ilmu yang manfaat kepada akhirat, maka urung baik hidup ilmu yang gekeun ulama ul akhirah.
Elemen yang kira-kira dengan elemen yang hendak lebih mendapat manfaat kepada buruh akhirat, tetapi lebih rampak hidup dalam dunia, kekentuk elemen yang untuk alat, elemen yang untuk mendapat megah matang di dunia, kekentuk ulama ud dunia. Menyamanan, ulama dunia dan ulama ul akhirat, kan bak kira-kira hiurung, tetapi adalah wajib bak buat ke dunia manusia. Apabila leganya sifat, maka mendumulah kesimpulan yang bawa ilmu yang membawa lebih berkat dan lebih nilai baik, ilmu yang lebih mendekatkan diri dengan Allah, dan ilmu yang hana baik adalah ilmu yang dapat untuk kemegahan dan untuk merempuk kesentosaan dan kemuliaan. Ilmu yang terbitah yang ikhraya mantang padahal amalan hana lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Dan sanya telah menyatakan segala ulama, ulama kamu telah menyatakan segala ulama, telah menyatakan segala ulama kamu dua kaum itu, dan lagi menyatakan mereka itu akan pekerjaan mereka itu dengan segala sifatnya, mana segala alamatnya. Lalu kemudian para-para alimun dan para ulama itu kan menyatakan dua macam urangnya, saboh gebuhnan ilmu yang manfaat di akhirat, saboh gebuhnan ilmu yang memang untuk mencari kemegahan di dunia. Ilmu yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala gekeun adalah ulama ul akhirah. Ilmu yang untuk dapat lebih indah dan lebih raya ke dunia buat dunia amalan dan gebuhnan adalah ulama ud dunia. Kemudian sebagai tanda jihiban, dan kata Syekh Hasan radhiyallahu an, tiada jiwa menuntut seorang akan ilmu malingkan adalah bagiannya daripadanya barang yang dikendakinya akan dia. Kalau demikian adalah untuk ujung ilmunya, apakah dia kemanfaat di akhirat atau memang hanya manfaat sekadar tahu di dalam dunia, itu tergantung kepada dirinya sendiri. Mencari ilmu untuk lebih dekat dengan Allah atau mencari ilmu untuk dirinya lebih jarang nibak dengan orang lain. Menyata carinya supaya dirinya lebih berharga, lebih pandangan, lebih memang dengan orang lain, maka sekadarnya itulah memang nyanyi akan berhasil. Tapi yang mencari ilmu supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka juga itu walaganya terhasil. Menyamanan, bak tajak minta ilmunya, menurut kedanya wanangku. Kan minta ilmunya, jik ulama raya, menurut kedanya wanangku. Jak minta nyan kepua, nyak mutamah ibadat, nyak najalalu ibadat, baik salah. Temu ibadat kepada Allah, baik salah. Tanak minta jalan udib di dunia, baik salah, jak minta ilmunya. Ilmu yang tanak minta, usaha yang terminta, baik salah menurut agama. Kalau memang hana ilmu, kan memang sengaja berbuat salah, tapi terdekat buahnya hana berpuh. Maka menyamanan dasar ji, maka tergantunglah ilmunya terpuji atau tercela, tergantung di dalam rencana, dalam niat semula, di dalam menjalan dan mencari ilmu. Kemudian, dan kata Syekh Abu Hasan radhiyallahu an, bermula segala ilmu itu seperti segala dinar dan segala dirham. Jika dikehendaki ia memberi manfaat akan dikau, dan jika dikehendaki ia akan memberi mudarat akan dikau. Baliklah istilah. Ini pegat istilah oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, ilmu yang nak buat tirau manusia lagi memang peng yang nak bajar orang. Adakala peng yang nak bajar orang yang membawa adalah memang kenyamanan, adakala memang belanja yang dalam jerawat badannya akan membawa kecelakaan. Peng yang nak saja bisa jadi membawa keamanan. Pengen denik belawa, nangan belawa, pun yang denik pakai, hana pakai, napa pakai. Adakala karena nak peng saja itu, karena memang membawa memang risiko. Hana mungkin ia poh hurungnya hana peng, ia poh hurungnya hana peng. Jangan untung-untungan je. Oleh karena demikian, harta yang dalam jerawat badannya membawa risiko. Apakah risiko harta yang kena mendamah lebih ku dekat dengan Allah, atau dengan nijuk harta li Allah Ta'ala mendamah jauh dengan Allah Ta'ala, yang tergantung daripada puatrah yang katruh dalam pemilikan dan di dalam jarak dunia. Inilah yang dikun oleh Syekh Abu Hasan radhiyallahu an. Kemudian juga istilah yang lain dipegat oleh Syekh Abu Abbas radhiyallahu an, bermula orang yang tahu itu barang yang membukakan hijab daripada dua mata hatinya.
Kata Syekh Abdul Abbas radhiyallahu an, bermula orang yang dahulu itu adalah barang yang membukakan hijab daripada dua mata hatinya. Nyantah nyanggekeun urang ka alimon, urang manusia yang mencari ilmu tetapi ngan ilmenya mudamah dan terbukalah hijab yang na bakti. Barakan barangnya hanandeh dikalan. Barakan barangnya memang hanada depu. Akibat na ilmu barangnya hanada depu padahal barangnya mempunyai ada kerjakan. Barakan hanada depu padahal barangnya bahaya maka ada dengan menyamanan leuh terbuka benda yang dalam satu bungkus menyo memang barangnya makanan da pake menyo barangnya adalah barang kotoran da ba menyonan gedanya untuk dana depu dalam sebuah bungkus yang kaime leur lain da pajuh atau da ba sebelum makan dan sebelum da ba kalau dilai buka ban da buka makanan di dalam jiet pajuh puhan jiet pajuh menyo jiet pajuh adalah da gunakan menyong hanjet pajuh adalah dah tinggalkan. Begitu pulalah kira-kira barang yang dia kerjakan dengan agama membawa napupu hanatapupi membawa keuntungan dah lakukan dengan ambama adalah membawa memang kesalahan dan adalah keburukan tetap dah tinggal. Menan adalah menan manfaat dan nyan adalah khasiat urang yang nak punya ilmu. Dan adalah alamat takut akan Allah itu meninggalkan segala yang menegakkan yang empat, yaitu dunia, makhluk, nafsu dan syaitan. Kemudian adalah kembali kepada bicara semula. Bila ilmu yang utama termakut kepada Allah, ilmunya manfaat kepada kedanya. Bila ilmu hana utama termakut kepada Allah, ilmunya membawa celaka kepada kedanya. Itu adalah rumus dan legenya adalah labit ketentuan. Tinggal itu yang dah yang kekun manfaat dan yang dah membawa celaka. Menyamanan kan hanya takun ilmenya manfaat kepada lun tetapi adalah tandaji lebih awal. Karenanya kekun na tanda maka kekun ilmenya manfaat. Karenanya akan terjadi kekun itu ilmenya mudarat. Menyamanan dana gedanya dengan ilmu yang mendakut gedanya mendamah dengan Allah Ta'ala. Dana demakut pakri, iaitu lidengku alamat takut akan Allah Ta'ala itu meninggalkan segala yang menegahkan yang empat. Dana manusia memang kata makut kepada Allah napuik pu dalam pandangan agama yang yuk tinggai. Dalam pandangan hukum Islam, puik pu yang yuk tinggai dalam agama. Dana mendamah ilmu lagi dengannya berkon hana terdengai hana terdengai karena kalau mana ilmu oh kalau na ilmu mendang cit hana terdengai sama dengan dana kon dana mendamah termakut alhena ilmu kata tinggalkan berkon tak kerjakan dana termakut yang pertama itu dunia makna dunia kon kaya makna dunia kon dari pakricit yang pertama tertinggalkan barang yang hana manfaat itu dunia nak. Orangnya wo tak gunakan tiga setu abis jit. Yang kekendonya barang yang memang tinggal kita nyawa. Ada kala jih tinggal kita nyawa, ada kala kita nyawa tinggal dengan jih yang dunia nak. Sedangkan yang akhirat barang yang hana tinggal kita nyawa dengan jih dan hana tinggal jih dengan kita nyawa. Yang akhirat. Tamilik ubebe yang ai tamilik jih ngang kedanyo tinggal ube dumnal le jih ube o hana manfaat kepada kedanyo huat dunia tapi jih hana thale ni tetapi ban ni na manfaat kepada nyo nya akhirat ke nya 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 nan nampo no padu pade le kunca ban le kunca na yum ko artinya mesinu hana beh ba bua masjid ko padu pade pade le ton plus ton tetapi mesin tu hana duk ba barang yang manfaat nyan dunia nak. Penyamanan adalah senang yang dijuk oleh Allah mengakibatkan kepada lebih dekat dengan Allah maka sama dengan senangnya akhirat. Tetapi miskin alanya demikian pula kira-kira ji lebih miskin dalam miskinnya mendamai jauh dengan Allah gatiannya dunia nak. Penyamanan kan dunia bergatian dan kan akhirat kira-kira ji adalah berpulen-pulen. Pakricit adalah yang dikendaki dengan dunia. Yang pertama dan dihindari barang yang hana manfaat itu tidak dengan kedanya nak. Mana hana tidak kedanya iji gerawat kedanya kerawat.
harta yang tinggai tentai dua puluh gedanya mau berangkat jih tinggai gegap. Sedangkan amalan yang terkebak gedanya mau berangkat jih tidak ikut. Adakala hasil amalan pribadi, adakala hasil amalan yang cawang fa diur lain, adakala hasil ibadah gedanya yang diurunyan membawa wajrah kepada gedanya. Menawan berkah Nabi gedanya wa Allah bandum-bandum jih akan berakhir. Terkecuali gedanya dawa tapi di jih mandai sedot ilmun yundafa'u bi waladin salihin atau sadaqatin jariyatin kata kebah umpama ji sabosa semen gedanya berangkat ji sedot kata kebah ilmiah sikret ngada puno le urain tinggal ngada puno nyan itu oh tu semayang gedanya kabih mu urain mentang memang jamai lagi ilmiah gedanya tidak gedanya. Tak kebah sirorakan yang itu buka yang itu mu kira-kira ji menua kurinci sama dengan namun demikian maka mentang sedot nyamanan usahakan puatan yang nan ko kalaulah memang nak nane tolong tak usahakan secara syariat bejik ke waladin salihin ya demula kalau memang hana mungkin ngadanya tak doakan kira-kira dengan sadaqatin jariyatin ngenyen pi hana mungkin kira-kira tak usahakan dengan ilmen yundafaubi balhepu hana mungkin dan haji kedanyo adalah begitu kira-kira sia-sia. Hartana hana ico hana mengalir kepada kedanyo. Anakna hana manfaat kepada kedanyo. Demikian pula hal-hal yang lain tabotu balhepu. Maka menyo hana lefu. Pakricit ubee na nangku. Enhana ilme en tapena pakri. Padit batu semayang nangku. Lai dah pulen-pulen. O kajiat lo. Sudah ilme yang dapat ubi. Kemudian kibal lurah mukanya betul dengku lagi nyo darah enho ci enho kajiat elemen yun dapat obe en dumnan kana wat de banyak pakilam menurut na kadanya kadanya yang nabi o da purno be o kana elemen jom fali ga urang yang sedang wujud elemen ga purno ku gap maka laganya urang yang raya tad dan le tad bakri di nale elemen yang gunyan yang kagak sebarkan ikau mufa leur lain selama ur lain menggunakan dengan elemennya yang diberi oleh Allah tapi saluran melalui kadanya elemennya yan da pengobi tetap sahih. Ubina ibadatnya kerjakan leur lain dengan urang purnawa maka kurang kerja hana kurang fala urang beri modal pun akan kembali kira-kira jih keuntungan amyanan dunia yang ke lepo kira-kira ada juga hana manfaat dengan anemit hana manfaat dengan harta hana manfaat dengan ilmu cairop mat ik mungkin bandung sama dengan mencari adalah manfaat menurut menyegedanya na tenaga tenaga tersumbang bak tempat yang rita gedanya na pikiran pikiran tersumbang yang na bak tempat rita urung lain yang na harta dengan harta kesumbang bak tempat yang jid kira-kira menyawanan gedanya yang kasihan pakri tersumbangkan kemiskinan bak tempat yang rita nako hana pula ini pegawai Nabi si kurung-kurung ibadat manusia itu si kurung-kurung yaitu adalah pinah durau barau yang habis hubut nako habis hubut nako bak dawa rek nak umur dikerek di jalan nako kan tempat rumah gedanya nako tetapi melingkar umurnya pada bawah pinah keput apa karena yang mengajian orang lain tapi ingat latih kepulung buah kengkelung mendang orang lain pergi beli orang nyawa terus buat tingkanyan memang ia takut habis tenaga terus buat tingkanyan itu menunggu ia ke rumah kalau baca ia menunggu menyucatak bangkai jalan itu hana melabur wakil orang lain han terus buat tingkanyan bakri dah lingkar terus buat nyan lebih tak kriat menunggu menyonyan kriat harta nak pun tanya mesti dengan habis menunggu. Begitulah kira-kira haji sumbangan. Ubud dalam hana pulain bakri. Tabas semuka fi wajih akhika sadaqah. Senyum. Senyum. Bak muka syedara itu sama-sama Islam itu sedekah. Tetapi dia merempak hana senyum. Baiklah tepuk api. Adakah merempak buah muka ke dia. Kriat ni ku. Kem hain gebi pulam pulain ni ku. Ni hana pejauji ni ku. Nak nama pun ni ku. Ini baik kriat tak. Baik sampai mengkem hana ni ku. Yang pertama adalah dunia dan yang kedua adalah makhluk. Makna makhluk iaitu le gedanyo tikat ati ngan benda. Pakricit gedanyo tikat ati ngan khalek. Kiban tikat ati dengan benda, Allah Nabi kaya ngan kaya ang harta dikati. Allah Nabi senang ngan senang mikati. Allah Nabi jabatan ngan jabatan mikati.
Allah lebih ilmu dengan ilmu yang mereka ada. Nyo adalah mereka ada dengan makhluk naku. Tetapi dengan puji mereka ada dengan khalik. Kan mereka ada dengan harta, tetapi tidak ada dengan orang bi. Kan mereka ada dengan jabatan, mereka ada dengan suatu kanju. Kan mereka ada dengan ilmu, mereka ada dengan orang beri ilmu. Yang mana? Pakan menanggiyu adalah makhlukun berakhir. Khaliqun hanabih. Menyemikat ati dengan harta sehingga habis hanapat dekat dele. Menyemikat ati dengan yang beri harta berangkajan hanabih Tuhan. Selama Allah mendang selamanya naik ke gelantau lain. Menyemikat ati dengan harta untuk dudung satu anda puna. Menyemikat ati dengan Allah selama Allah tetap kata yakin hana berakhir selamanya bantuan napak dapre. Inilah pegelah ati dengan makhluk. Dan kemudian adalah kon bekna harta bek mikat ati dengan jih. Mufum mikat ati ni yang mikat ati dengan jih dengan god orang jemaah dengan god lagut pre yang ada jak dengan pulan masih ngajar tutup pintu dalam mahu dalam nangku. Asal kan jemaah kedai tu dengan masjid kunci pintu dalam mahu dalam nangku. Kamu kira peling lampu duduk dalam tepuk kedai jeb ia minah masjid pakai hand langkah dalam pintu nangku. Pi peling lampu baik tentang kira-kira nama oh nangku. Nyala lampu yang kalian penuh di dalam nangku. Pakai hand dah berlangkah dekat sana tu dah buka balik nangku. Jadi menyamanan, inilah mikat ati dengan nyaman, hana mikat ati dengan yang tukang beri nyaman. Dua, dan yang kelai adalah menjauhi, menegah diri daripada nafsu. Mana daripada nafsu adalah lagi kehendak ji. Tetapi yang ke lagi nafsu, terjaga, ilaki lagi, sejalan dengan agama, luangkan. Ilaki lagi, hana sejalan dengan agama, hana sejalan dengan agama. Tinggalkan. Itulah ikuti nafsu. Sama dengan, bekna nafsu kau reng. Para malaikat berona. Tetapi ilaki lagi, ilaki lagi, ilaki lagi, ilaki lagi. Menyonya menyonya mendeng hanti, payah tamah bercutu je. Menyonya mendeng hana betul, hana sif, tamah hajin. Nampu jalan. Han bertemu dengan jalan yang lumpang, dengan jalan yang lumpang, kita cari. Sehingga yang penting, hut lagi lagi betul. Nyau adalah salah satu daripada tanda galamna manfaat ilmiahnya ke dunia. Dan yang terakhir, yaitu adalah meninggalkan daripada mengikuti panggilan dan bisikan syaitan. Pakan kejat baik dan ikuti panggilan jih, karena adalah inna syaitana aduul lakum. Fattakhidhuhu aduwan apa kali Tuhan. Iblis dan syaitannya jelas-jelas musuh nek-nek di zaman bapa Nabi Adam. Menyojih musuh maka dia ditanya adalah dah memang dah jaga dah sikapi sebagai lawan. Jih lawan dah sikapi sebagai lawan. Kalaulah iblis dengan syaitan hana mungkin lepas dengan ditanya sampai jih tetapi adalah jih berdayakin dia itu lawan. Dia itu lawan. Menyojih lawan baik ipegah sang-sang nak manfaat tetapi betul yakin yang batin ji adalah tetap kianan. Maka adapun dunia itu kemudian dunia yang memang dilarang kita nyobek dan ikuti adanya maka asalnya telah dahulu sebutnya yang tahjih kali naik ikut. Dan adapun makhluk itu maka mengisyaratkan mu'alif kepada mereka itu dengan katanya yang tah punah baik mengikat hati dengan makhluk maka nak pegah tu pun kun mada put lisan aku dikira mata put lisan hino hino rela guru. Benar? Hana bentuk alih di likut min. Ha. Ya, ke ban putra teman dah khun.
sudah. Mada ala maka. Alif lam mim ke. Mada ala maka. Adamu yakbalil khalqi alaika aw tawajjuhahum bidhammi ilaika farji' ila ilmillahi fika. Mada ala maka. Mada ala maka adamu yakbalil khalqi alaika aw tawajjuhihim bidhammi ilaika farji' ila ilmillahi fika. Manakala menyakiti akan dikau alama mana aja alam alam nak. Manakala menyakiti akan dikau ketiadaan berharap, ketiadaan berhadap segala makhluk atasmu dengan memberi kebajikan dan memuji dan memuliakan akan dikau, atau berhadap mereka itu dengan mencerca kepadamu, maka kembalikan olehmu kepada pengetahuan Allah padamu. Mata alamaka Adam yakbal khalqi alaika aw tawajjuhahum bidhammi ilaika farji' ila ilmillahi fika. Kemudian tanda-tanda yang nyatakan lidengku dah nyanggekeun maksud kepada makhluk menyatakan lematan takala manakala menyakiti akan gata ketiadaan berhadap segala makhluk atimu. Barakan Bandung Urang diberi penghargaan kepada gadanya. Gino kah nali. Barakan Bandung Urang tidak pegah gata dengar tutur gadanya. Gino kah nali. Jadi merupakan satu sikap pakon. Kaibi sakati wati wati. Bak wate ketiadaan bak wate le dengku niatakan hanale memang urang jitim hadap kepada gadanya daripada makhluk pakon kejen hana berakon dengan memberi kebajikan hai tim le dengan dipuja gadanya hai tim le dengan dipemulia gadanya hai tim le atau berhadap mereka itu dengan mencerca kepadamu atau jino kasbalik berakon memang ipegah gak jino kai pegah bro berakon memang dipemulia jino kahanayum le nyan detruh badingkanyan pakri maka kembalikan olehmu kepada pengetuan Allah padamu baik dia bikinyan dah pulang ba Allah taala pakai menan berat li Allah padalun dua puan ku adakala li Allah taala nemu uji entai puja wa dinaga dengan Allah adakala li Allah taala nemu uji entai carut dinaga dengan Allah neka berakan katanya sungguh tak karena pakai dipuja wa dipuja wa dipuja wa ku ginoi balik teman jit cerca katanya menyolekannya hanan diluh hanan lombili penghargaan kerawan sama dengan katanya luluh dengan Allah Ta'ala antai mendema senang haluluh antai mendema susah dengan nasen ta'at kepada Allah antai nasen hanali ta'at dengan senang luluh kepada Allah antai susah hanali ta'at kepada Allah sama dengan antai nuji dengan nikmat katanya God antai nuji dengan bala katanya hanagat aku hanya hanan luluh pakrici ni terbuat dikanyan farji' ila ilmillahi fika pakana begak li Tuhan lagenyan adakala gedanyo ka hanagat li Allah maka lagenyo hana adakala memang li Allah dalam nunuji kali yang kedua menyawanan menyoba gedanyo biasa hanjiat takun kira-kira nunuji lebih tepat tapi menyoba para rasul berkon se mangate yino haitim le nyo kena kekurangan dan kena kesalahan para rasul. Tapi menyoba katanya menyebarkan urang galam terpegah kanyo tapi jino kai kem-kem wateh tu nyan buta depuakan karenanya tapi napupu yang kakurang wadanyo nangko napupu yang kakurang nangko oleh karena yang demikian dalam kitab gedulih apabila ji puja kata li manusia apabila ji harga li manusia kepada kata apabila ji beri penghargaan li manusia kepada kata baik manusianya terpuja wa baik tak balas bigot keji tetapi adalah tak puja Allah Ta'ala pakaian keji tak puja Allah Ta'ala dan syukur Tuhan karena li Allah Ta'ala kan nutup kekurangan gedanya sehingga orang itim ngiang wadah karena li Allah Ta'ala hanana pelemah kekurangan gedanya sehingga abak mata orang maka orangnya kira-kira jih diberi penghargaan dan penghormatan gedanya sehingga Allah Ta'ala hanana nutup kekurangannya ni pelemah kekurangannya nabak gedanya
Anda lain pelemah kekurangannya nak bagi nanya buat mata orang, maka ada yang tu nanti beri penghargaan kalau pastihan. Menyamanan yang payah dah hormati dan payah dah syukuri bibit adalah Allah. Bahkan karena nutup oleh Allah Ta'ala kekurangannya nabak danyo, sehingga manusianya adalah hana jibri cercaan, hana jibri sifat-sifatnya hana gaj kepada danyo. Menan dalam pandangan agama. Kemudian, yakni hamba itu tiada dapat bahawa nadarnya melingkan kepada Tuhannya. Maka tiada suka ia melingkan berhadap atasnya, dan tiada duka ia melingkan karena berpaling daripadanya. Itulah penyebab. Adat Allah galam nepinah penghargaan selama ajih mendenggut dengan Allah. Tetapi bila katanya kata paling dengan Allah Ta'ala, bahawa katanya neputar balik oleh Allah Ta'ala kepada katanya. Menan berlaku aku. Kemudian apabila laganya makna ajih nepegah oleh Allah Ta'ala, pegah oleh neku kitab, katanya wakah hanagat dengan Tuhan, katanya baru nejuk balik oleh Allah Ta'ala kepada katanya. Apabila katanya wakagat dengan Allah, maka Allah akan memerintah bahawa ini yukhidman. Hadis kursi ini pegah di Tuhan, man khadamani ya ardu, man khadamani fakhdimi. Sawan yang jiroh hati ngelung, sawan yang ji khadam lung, ji bantu lung, ji bantu agama lung, dan dumpu lagi lung yu di ji naik bubut, maka lung bitaya bagadah hedonya fakhdimihi. Kahormati ji. Karena tidak orang kehormati Allah Ta'ala dengan jaga aturan, tidak orang menghormati Allah Ta'ala dengan menjaga segala memang ketentuan, maka li Allah Ta'ala nekun ba alam, ba angkut, ba laut, ba naliang, ba urang, ba binatang nekun. Fakhdimihi, kabri harga kaji. Tapi andai kata diji hanale ji harga lum, maka bawatnya li Allah Ta'ala hanane berili penghargaan yo kadang ba urangnya. Yonan, antem temu kekurangan nilai dan pandangan urang kepada gadanyo, baik tapi ke urangnya ka lebih hanaga dan kabro, tapi tak periksa balik tepat dah lung kada salah. Padah lung kada salah. Bahkan yang biasa menyokai temu kira-kira gadanyo deh, maka urangnya terupah yang item le. Tetapi apakah gadanyo memang manusia yang hana kekurangan? Pasti ada kekurangan. Tapi kekurangan-kekurangan yang memang sifat manusia kekurangan, nutup oleh Allah Ta'ala kekurangannya, sehingga hanana pedih di mata orang barang kekurangan kurang, lalu manusianya dihargai katanya. Oh, kamu nak berkiri, bermutamah dekat katanya dengan Allah Ta'ala. Dan bahwasanya telah dahulu makna ini dalam kitab, raibkan olehmu tilik makhluk kepadamu dengan tilik Allah kepadamu, dan gaibkan olehmu daripada berhadap mereka itu atasmu dengan memandang berhadap Allah di atasmu. Pengertian yang lainnya kalian nyatakan dilikut lidengku, pu pengertian yang kalian dilikut nepegah lidengku, gaibkan olehmu tilik makhluk kepadamu dengan tilik Allah kepadamu. Baik dia fikir le kata ki bancara bitim fikir jitim ngiang jitim hormat le urang baik menan. Pakrikit tapi fikir mentang ki bancara bermutama penghargaan ba Allah tu saja. Dia cara menerima penghargaan bagi Allah. Cara menerima penghargaan bagi Allah, ikuti, turuti lagi Allah. Ini oleh Allah tak pebut. Cara yu oleh Tuhan, cara pebut belaganya yang ditung oleh Tuhan. Laganya tak ikuti dan laganya memang tak turuti. Maka sama dengan laganya, gedanyo minta penghargaan ba Allah. Menyo Allah kahanakan hargai tira urang, maka manusia pasti akan dihargai juga li manusia tersebut. Kemudian pegah lindungku pula, dan gaibkan olehmu daripada berhadap mereka itu atasmu. Baik dia fikir kibancara bumandu murinya itu yang fikir dia tanya. Kibancara baik dia fikirnya dengan memandang berhadap Allah atasmu. Pakricit dia fikir pula, pakriban Allah Ta'ala dengan katanya. Kesimpulan, apabila di mata Allah dan dalam penilaian Allah katanya kaget, maka dengan sendiri mata alam juga itu kaget. Apabila di mata Allah hanagat, maka di mata manusia juga pasti hanagat. Nyau adalah bicara urang yang na ilmu. Tetapi menyau bicarakan garis dengan ilmu, itulah yang bak pula nengku. Di mata Allah hanagat, tetapi di mata urang safeguard nengku. Enyan kakan dalam persoalan yang bicara dengan ilmu agama. Tapi bicara dengan ilmu garis agama, hana bicara dengan memang di luar agama, yang jiroh di mata Allah, maka itulah memang jiroh di mata manusia. Tetapi yang hanagat di mata Allah, itulah pula yang hanagat di mata manusia. Ini adalah ada garis yang lumpang. Adapun ada garis isyadrat,
Yang hanagat di mata Allah yang ke yang paling gat di mata katanya. Dan yang gat di mata Allah sagai hatim gat di mata katanya. Termasuk umpama haji. Garis raya yang paling utama. Iman dan Islam di mata Allah Ta'ala safe gat. Tapi di mata katanya lain barang membahayakan. Di mata Allah Ta'ala buat nyan yang hanagat buat bro. Di mata katanya nyan yang paling indah. Yang kata masuk adalah isyadrat. Kakali garis hati garis sebenarnya. Ya. Kajianan aku dan saya adalah melihat Syekh Suhir radhiyallahu anhu kajianan aku.